Selamat malam untuk kita sekalian. Shalom. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.53/67 tahun 2022 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang, mengingat, memperhatikan, tertulis terbaca, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesatu, mengesahkan pengangkatan Saudara Erikos Emmanuel Rede sebagai Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tanda tangan. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya tertulis terbaca. Petikan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan kepada pejabat disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia yang dijanji? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji sambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir. Juga penting sekali untuk disadari bahwa janji disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji hendaknya diucapkan dalam kesadaran dan sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji adalah janji antara Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang dalam kecepatan
dengan segala keikhlasan dan kerinduan. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan berikan kata-kata saya dengan ikut. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan dengan seluruh-seluruh serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan Bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh Roh demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengetahuan, pandanglah dengan jelas akan saudara ini, cukup menolong ini, dan sejak hari ini memulai jabatannya selaku dengan tanda ini kami mohon kepada-Mu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada saudara kami. Semoga kami dapat mengamalkan taubat dan kehadirannya serta tentang doanya untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus, ikhlas dan dengan semangat kenabian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Yesus Tuhan dan Tuhan yang datang ke dunia ini bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa bagi semua. Allah maha dengarkanlah sumpah saudara ini dan berkatilah niatkan hidupku untuk membangun kesejahteraan demi kemuliaan nama. Semuanya ini kami mohon di perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan sertai saudara Erikos dan Yohanes diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Pengukuhan selesai, rohaniwan disiapkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Yang pertama, saudara Erikos Emmanuel Rebe sebagai wakil bupati NTT. Thank you.
penandatangan akta integritas berturut-turut. Yang pertama oleh Wakil Bupati ini. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selesai.